Baik, sahabat Mas Don, kita coba performan daripada Yichan X4. Seperti apa performannya di ruangan kecil ini? Oke, kita coba. Nah, ini bentuknya seperti ini. Sebelumnya dilepas dulu propeller guard-nya biar ringan. Oke, kita tes. Cukup stabil. Oke, ini drone-nya lumayan stabil. Oke, kita coba ke depan. Ya, bagus, stabil nih. Kanan kiri. Nah, depan belakang. Ini kalau latihan kanan kiri depan belakang dulu aja. Nah, kanan kiri depan belakang seperti itu dulu. Oke, terima kasih untuk pemula depan belakang kanan kiri dulu kalau mau belajar. Oke, nanti ketemu di video selanjutnya. Ini recommended buat yang mau latihan Yichan Tarantula X4. Terima kasih.